kalian udah terima jadi, terima pajak panjang, beres dan lengkap. Jadi jangan khawatir, kalau kalian mau beli kesini langsung aja nih. Untuk harga pasaran itu biasanya di showroom yang gua kiterin, Pecek 2019 itu masih di atas 24 ya. Soalnya showroom sebelah ada yang 26,5, ada yang 25 gitu-gitu. Di sini langsung aja tanya di deskripsi, ada nomor WhatsApp-nya dari Andi. Lanjut lagi ada Yamaha NMAX sini 2017, plaknya dari Bekasi ya, STNK-nya bulan 4, kaleng 2027, karpet udah di aftermarket nih, diganti seperti ini, jadi warna biru-biru, warna motornya ini merah doff campur abu-abu, ban belakang ya, IRC dan untuk visor original. Plat kalengnya sampai 2027, jadi jangka panjang banget, kalau kalian pakai aman, nggak perlu pusing-pusing mikirin baik nama atau perpanjang plat nomor, karena masih panjang, ada sekitar 4 tahun lagi. Untuk listrikan kita nyalakan sini, kita cek sound ya. Oh, masih top chair. Sen. Nyala ya. High beam low beam nyala semua. Listrik aman normal. Odometer di 71.000 km. Oke, harganya langsung aja buka di angka 19,5 juta rupiah tahun 2017. Untuk selanjutnya ada Yamaha Vino 125, ini motor tahun 2019 masih baru, warna merah hitam, tipe yang sporty nih, dan eye catching banget, joknya King Drag, terus ada hand grip RCB, di spion domino karbon sama tuton, lampu juga udah pakai Roji kayak gini. Tuh, ada alisnya juga. Kita nyalakan langsungnya check sound. Oh, cakep ya. Mesinnya masih mulus. Odometer di 27.000 km. Ban depan belakang pakai IRC Enviro, warna bodi merah hitam, plat dari Jakarta Timur. Dan untuk STNK bulan 8 kali 2024, ini lihat fakbornya, bodi-bodi kinclong semua. Velg warna apa nih, gold gitu, tapi lebih ke terang ya. Dan untuk kondisi seperti ini, surat lengkap hidup STNK BPKB ada, dan harga langsung aja di 11,5 juta rupiah. Mau mampir langsung aja cek alamat di deskripsi di bawah. Oke, yes, langsung aja sebelah kanan gue ada motor pertama Honda Pecek 150 2019, platnya dari Kabupaten Bekasi nih. Untuk warna merah doff dan kondisi masih cukup oke juga. Ban depan belakang masih bon pabrik nih, kayaknya pakai IRC SCT 006 yang depan. Untuk pengereman ini yang tipe ABS apa CBS ya. Bagian joknya ini red rimnya masih bagus ya. Ini kayaknya pernah di red rim tapi originalnya Pecek yang 2022. Ya, soalnya embossnya tuh lebih kelihatan nyata nih di sini. Emblem semua masih terpasang dengan lengkap, part-part juga masih original bawaan pabrik semua. Odometernya kalau nggak salah di 30 ribuan tadi disebutin. Dan visornya original, ada stiker-stikernya aja. Untuk kondisi kayak gini, menurut gua overall di 90% oke, cakep, istimewa, dan kondisi sebenarnya ini SCNK-nya kalau nggak salah dua kali off. Jadi kalau kalian mau bayar motornya ini akan diperpanjang, jadi lengkap nantinya dua kali panjang lah istilahnya, di angka 23.500 untuk Pecek 150 2019 plat Kabupaten Bekasi. Jadi 23.500 itu kalian udah terima jadi, terima pajak panjang, beres dan lengkap. Jadi jangan khawatir, kalau kalian mau beli kesini langsung aja nih. Untuk harga pasaran itu biasanya di showroom yang gua kiterin, Pecek 2019 itu masih di atas 24 ya. Soalnya showroom sebelah ada yang 26,5, ada yang 25 gitu-gitu. Di sini 23.500 sudah dapat 2019 pajak panjang. Oke, lanjut lagi nih ke motor terakhir di sini, ada Pecek lagi 2019, platnya utara, STNK-nya bulan
6x2024 dan untuk ban depan belakang IRC bawaan pabriknya SCT006. Kondisi warna merah doff ya, jok originalnya ini. Kalau yang tadi kan joknya udah di retrim pakai 2022, kalau yang ini masih original look, benar-benar original bawaan pabriknya. Untuk kondisi kalian bisa langsung cek aja di video kira-kira gimana. Lecet-lecet pemakaian ada, yang wajar, masih wajar lah. Untuk visornya di aftermarket ya, jadi lebih panjang. Kalau yang aslinya kan beda ya, lebih pendek ya. Untuk lampu-lampu full LED semua, mika-mikanya masih bening. Dan kalau kalian minat sama Honda Paycheck 150 2019 plat Jakarta Utara, STNK-nya bulan 6 ini, harganya langsung aja buka di angka 23 juta rupiah 2019 kalau nggak salah STNK-nya off apa gimana, lupa. Langsung aja tanya di deskripsi, ada nomor WhatsApp-nya dari Andi Dennis Motor. Nah, kalau kalian mau kontak ke channel gua atau misalnya kalian mau ngasih endorse apa segala macam, langsung aja kontak admin channel gua, ada di deskripsi juga. Nomornya udah ada yang WhatsApp ready, jadi kalian bisa langsung masuk ke WA, bisa kalian kontak-kontak ke sana. Oke, ini harganya 23 juta. Oke, langsung aja di selanjutnya motor sebelah kanan gua ada Honda Beat Fi 2018, platnya dari Bekasi, STNK-nya bulan 11 kalian 2023 dan atau tahun inilah. Untuk kondisi ini motor normal ya, masih cacat original semua, mika lampu juga masih originalnya, ada sedikit noda-noda bercak sedikit. Cacat pemakaian juga wajar. Untuk bannya pakai Kingland dan ketebalannya juga masih sanggup dipakai 1 sampai 2 tahun ke depan. Untuk jok originalnya tuh part-part juga gue lihat masih bawaan pabrik lah ya. Oke, untuk kunci kita di sini kuncinya lihat odometernya ada di angka berapa nih, 78.000 km. Dan kondisinya seperti ini, kalau kalian minat bisa langsung ajuin kredit aja karena 2015 ke atas jadi bisa dikredit. Untuk ketambah ataupun kalian mau jual motor yang kayak gini juga bisa ke Dennis Motor. Untuk Beat 2018 ini KKX, harganya langsung aja buka di angka 12,2 juta rupiah ya. 12,2 juta rupiah untuk 2018. Kalau pasaran yang gue temuin itu masih ada di angka 13 sampai 14,8 juta rupiah. Di sini 12 jutaan udah dapat Beat.